Kawan-kawan, kita jumpa lagi. Di video ini saya akan membahas kipas. Ini kipas Mas Pion. Kemarin ada yang request kalau kipas berdiri, kipas apapun, kipas apa aja berdiri, dinding tidak bisa berputar, cuma berbunyi, cuma dengung maksudnya. Ini dia sudah ada. Ini macet banget ya guys, sampai diputar pakai tangan pun nggak bisa. Oke, ini dibuka dulu ya di depan. Itu guys, saking kotornya. Ini dipercepat ya biar tidak memakan waktu. Jangan lupa ya guys, bantu subscribe, like, comment, share biar channel ini selalu memberi ilmu, memberi pelajaran tentang kipas dan elektronik lainnya. Oke, ini sudah ya, itu swing. Kita semprot guys ya, biasanya bisa ya disemprot gitu. Nanti kalau tidak bisa masih itu bisa sedikit. Kalau tidak bisa nanti dibuka total ya. Kita buka aja guys ya. Kita buka biar cepet. Terlalu banyak baut ini guys. Nah, kalau tidak bisa di sini kita buka lagi. Lumayan ya guys, lumayan tersiksa ini. Oke, biar cepat kita skip ya pembukanya. Oke, yang ini guys sudah ya. Ini kotor, kotor banget ini. Biasanya kalau dengung itu kadang dari apa solderan itu ada yang putus ya. Kalau ini enggak putus, cuma bus, tempat bus itu kotor, jadi kalau muter itu kotorannya jatuh terus nggak bisa muter guys. Kita ambil itu apa, penahan ya, penahan baling-baling. Lumayan ini biasa pakai paku ini bisa. Oke guys, kita pakai paku ya biar cepat. Nah itu kan mau bisa kurang satu kali nih guys. Nah oke, 100 buat paku. Oke, kita buka ya. Lihat ini sangat kotor guys. Nah kotor ya. Itu
motor itu apa rengnya ambil dulu. Jangan lupa ya guys, rengnya diambil karena itu pengganjel ya. Biar gak terlalu apa terlalu longgar ya nanti kalau ada reng kan enak. Tapi ini kebanyakan ringnya guys, nanti buang satu, ambil satu, kita semprot ya, kita lihat ini sangat kotor guys, kotor sekali, kotor banget bahkan tuh kotor. Sampai hitam guys. Kalau pakai cleaner ya cepat bersih karena itu pembersih karat ya, anti karat. Jadi buat temen-temen yang punya kipas di rumah biar gak terlalu sering ya di servis, sampai sediain cleaner. Biasanya kalau macet itu dikasih itu, dikasih cleaner itu, itu bisa muter lagi. Kadang ya macet dari kotoran seperti ini ya. Tapi kalau sebelum itu ya, sebelum dinyalain udah enteng ya. Terus kalau dinyalain itu upload, muternya upload, muternya nggak bisa ya, angin. Itu namanya bukan kotor, tapi itu ada solderan ya, di gulungan ada yang putus, kadang solderan itu apa lepas gitu guys. Kalau sudah gitu ya dibawa ke tukang servis guys, dibawa ke tempat saya gak apa-apa, tak kasih bonus. Oke, lanjut pemasangan ya guys. Insya Allah ini nyala guys, karena sudah enteng ya muternya. Kita coba colokin dulu. Kita nyalain ya. Ini lihat, perhatikan guys. Itu langsung nyala ya. Kita coba kasih apa ya, kasih kayak bendera-bendera gitu guys, kasih tanda ya biar kelihatan. Oke, kita putar. Oke, langsung ya guys, langsung nyala ya. Kita ganti baling-baling ya biar enak gitu lah. Kita matiin dulu guys. Kita matiin dulu, ganti baling-baling ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, di share, biar saya bisa setiap hari ya, tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, 1 minggu 2 kali atau 3 kali atau 1 kali boleh. Satu subscribe ya guys, biar cepet gitu loh. Oke, ini ya, kita lanjut guys pemasangan baling-baling ya. Harus pas ya sama penahan baling-balingnya itu ya, sama asnya. Kita kasih more ya, morenya hilang guys nanti. Oh, ini ada guys. Oke guys, kita coba dulu ya. Alhamdulillah. Oke guys, terima kasih.